Drop it. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, Senovelaska Syamil Pada video kali ini saya ingin melakukan konfigurasi di mikrotik, yaitu konfigurasi pemblokiran game online dan juga YouTube apps atau YouTube aplikasi ya yang ada di HP. Oke. Okay. Untuk datanya ini saya buka dulu Notepad. Uh, blokir gamenya kita coba uh, satu game aja dan juga kita langsung setelah itu coba blokir YouTube ya biar videonya nggak kelamaan. Untuk blokir game ini biasanya menggunakan port ya, karena yang paling memungkinkan itu blokirnya pakai port, nggak mungkin dong pakai domain ya. Game kan nggak ada domainnya, website kalau ada domainnya. YouTube apps juga nanti kita pakai script uh, ataupun nih kode ya, lebih tepatnya kode regex ya. Oke langsung aja kita masuk ke nya connect. Nah ini udah masuk ya. Di video sebelumnya kita kan sudah sempat juga e, melakukan pemblokiran pada website menggunakan fitur konten yang dimiliki si Mikrotik ini ya. Caranya hampir sama seperti kemarin di filter rule juga kita penerapannya ini ke IP firewall filter rule add sini short addressnya masukin IP yang mengarah ke klien di sini segmennya saya beda karena yang e, 200 ini adalah segmen yang mengarah ke laptop ya kita percobaannya kan di video sebelumnya itu pakai laptop saya sekarang laptop saya untuk setting percobaannya di HP nah ini adalah segmen yang mengarah ke HP saya fans saya general source address protokolnya kita kasih TCP DST portnya ya yang tadi ini kita blok aja copy kita masukin di DST port Ctrl V setelah itu actionnya kita buat drop aja berikan komen biar nggak ketuker blokir mobile legend Oke, okay. apply. Oke, okay. nah ini sudah terbuat, masih ada satu, masih ada tiga lagi ya. Ini TCP-nya masih ada, kita blok lagi, copy. Sini kita copy rules-nya, sini copy. Kita tinggal masukin di DST port nya Paste komennya kita hilangkan biar rapi oke okay. play okay. oke okay. oke nah ini satunya sudah sekarang kita masukin yang UDP nah ini ya UDP kita copy setelah itu kita buka Winbox kita kopikan lagi aja rulusnya copy setelah itu gantikan Protokolnya jadi UDP, ini UDP dan portnya kita paste kan sini, play, oke, okay. play oke, okay. kita kopikan lagi buat uh, UDP-nya lagi ya, copy, setelah itu kita kopikan portnya, copy, masuk lagi ke Winbox. DST portnya tinggal kita ganti aja deh paste nah apply oke okay. apply oke okay. terus kalau uh, teman-teman nyari portnya di mana gitu ya nyari port game tuh banyak ya bisa nyari di Google ataupun forum-forum Facebook ya forum-forum networking forum-forum mikrotik TRWNet juga biasanya ada yang memberikan port-port game. Ya paling gampang sih nyari teman-teman uh, nyari di Google. Banyak ya. Saya contohin misalnya nih. Searching aja port game online gitu. Ini banyak. Uh, ada moka.id, bilhanet. Kalau kita coba buka yang moka. Nah ini. dia sudah menyediakan portnya. Ini TCP misalnya. Tinggal, te tinggal teman-teman copy aja ini. Copy. Mau langsung teman-teman masukin ke Mikrotik bisa, ataupun teman-teman masukin ke Notepad dulu biar teman-teman data ya biar rapi. Baru setelah itu dari Notepad dikopikan, terus dipastikan ke Mikrotik juga bisa. Dan nah, ini dia sudah menyediakan seperti ini ya. Jadi kita tinggal copy paste, copy paste aja, gampang gitu ya. Nah, jadi untuk cari portnya sudah tersedia di Google, terus teman-teman tinggal penerapan di Mikrotik ya. Oke, ini sudah. Terbuat rules untuk Mobile Legends sama ya, untuk game yang lainnya juga. Misal uh, Free Fire, teman-teman tertinggal -teman, cari aja, dan teman-teman data yang TCP portnya mana aja, yang UDP mana aja. Setelah itu, teman-teman mas uh, bikin rules untuk games uh, yang baru, yang untuk uh, rules pemblokiran game yang lain, sama seperti caranya yang Mobile Legends ini. Tersos source teman-teman isi, ataupun kalau uh, segmen kliennya banyak bikin address list dulu seperti biasa di sini masukin namanya masukin segmennya ya terus ntar kalau sudah dibuat teman-teman masukin aja di uh, inputkan address listnya di advance ya ntar di source address list nah, tinggal teman-teman masukin di sini oke okay. sekarang langsung aja saya coba uh, Mobile Legends ya saya buka dulu di sini touch screen recordernya ntar <coughs> nah ini udah kebuka ya screen recordernya ini saya konekkan ke wireless dari mikrotik jadi mana ya ini dia wifi biasa kita s kita lihat segmennya sama ya 110 dapatnya 110254 ya itu kan tadi kita search addressnya 1100 1024 berarti ya Oke, kita masuk ke ML. Dan kita tunggu. Biasanya kalau sudah ke blok itu tanda-tandanya ya teman-teman. Kalau nggak dia nge-stuck di loadingnya, dia sudah masuk ke gamenya. Cuman nggak bisa mulai gamenya. Gitu. Loadingnya sudah berhasil, dia sudah masuk ke gamenya. Tapi dia nggak bisa start gamenya. Tuh. Nah, kalau Mobile Legends ini dia biasanya sudah langsung ngestak di loadingnya. Ya, seperti ini ya. Loadingnya nggak jalan padahal sinyal wifi-nya bagus gitu. Kita uh, sinyal wifi-nya kan deket ini ada 5 bar ya. Eh 5 part sini. 4 full bar pokoknya lah ya. Full bar. Tapi nggak bisa ya. Kita tunggu beberapa detik lagi. Dia cuma game loading tapi nggak jalan-jalan loadingnya ya. Dan teman-teman bisa lihat sini, trafiknya sudah jalan di mikrotiknya. Kalau kita disable, berarti berhasil ya. Kita disable sekarang. Coba, apakah langsung bisa gitu ya? Disable di sini disable. Kita lihat. Dan langsung bisa. Gamenya langsung bisa masuk ya. Ini kita coba tungguin sampai masuk, bener-bener masuk ke game ya. <tuh> nah, ini udah masuk ke gamenya. Ini sudah masuk ke gamenya tadi, ke pause screen corner-nya. Nah, sudah masuk ya. Sekarang eh, kita tutup kita buat rules untuk YouTube ya blog YouTube YouTube apps caranya teman-teman ke balik ke Winboxnya terus ke layer 7 protokol ini saya enablekan lagi aja layer 7 protokol ini add baru buat namenya misal sini YouTube apps gitu ya. Setelah itu, ini disuruh masukin kode regex nya Nah, kita sudah main clear di protokol. Biasanya kalau pemblokiran e, menggunakan layar di protokol itu e, paling ampuh ya, teman-teman. Istilahnya paling ampuh apa ya? Ya, paling muntahir lah ya, dalam melakukan pemblokiran. Harusnya bisa, langsung bisa. Biasanya ada cara-cara pemblokiran itu yang walaupun sudah kita buat terus blokirnya, tapi tetap aja tetap. Uh, bisa gitu jalan. Nah, ini tapi untuk layer 7 protokol biasanya dia akan langsung uh, ke blok gitu ya. Ini kita YouTube app sudah kita copy aja ini. Untuk kode regex -nya juga banyak teman-teman cari di Google. Ini nanti saya cantumkan di kolom komentar aja ya, eh kolom komentar, kolom deskripsi. Nah, ini kita pastekan di sini. Sudah, langsung apply oke okay aja. Apply, oke. Okay. Terus kita balik lagi ke filter rule, add baru di sini. General forward sama source addressnya masukin IP-nya yang mengarah ke client. 24. Nah ini kita nggak usah ngisi protokol dan DST port langsung ke advance. Nah di layer tujuh protokol ini ya. Tadi kan general kita isi seperti ini. Advance layer 7 protokol kita pencet aja. Kita cari yang sudah tadi kita buat. Nah, ini YouTube Apps Action ya, kita buat drop ya. Setelah itu, kita apply. Eh, jangan kasih komen dulu ya. Kita kasih komen, uh, blog YouTube, YouTube Apps, top begini aja ya. Oke, apply. Nah, ini sudah kita buat terusnya. Sekarang kita langsung coba aja ke eh, YouTube-nya. Saya nyalain lagi skin recordernya. Tadi kan saya pause. Nah, ini ya, YouTube-nya <tuh> langsung cet aja. Untuk sekarang masih bisa, teman-teman. Ya, kalau YouTube apps itu sepengalaman saya. Kalau ke blog, dia nggak bisa memutarkan video. Nah, seperti ini, kita misal eh, nonton salah satu video yang ada di beranda aja, ya, biar cepet. Nah, ini misalnya, dia akan loading terus, teman-teman akan muter terus, walaupun iklan tetap aja iklannya akan muter terus, teman-teman. Seperti ini, ini mau kita ganti video yang lain, misalkan video MikroTik tetap dia akan muter terus nah kalau dilihat di uh, winboxnya ini trafiknya udah jalan ini ya trafik sudah jalan jadi ini sekarang saya coba uh, disable terusnya dan apa yang terjadi masih muter ya kita coba video yang lain nah sudah bisa ya ini langsung bisa mau yang lain juga bisa misal ini nah ini sudah bisa oke sudah berhasil berarti ya untuk pemblokiran YouTube dan game online ya Oke mungkin itu aja video dari saya pada kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat videonya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.